Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. InsyaAllah sekali lagi sama-sama kita mulakan kelas kita dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Okey, baik. Baik, apa khabar semua? Insya-Allah sihat harapnya. Okey, baik, insya-Allah hari ini kita akan sambung kelas TQS kita pada tajuk pada hafazan yang baru, iaitu hadis yang ketiga di dalam tema ibadah. Pada hadis yang ketiga dalam tema ibadah, tema ibadah. Baik, insyaAllah siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks, buka pada muka surat 98. Siapa yang ada buku teks boleh rujuk buku teks pada muka surat 98. Okey, baik. Bagi yang tak ada, mungkin buku tertinggal dekat sekolah dan sebagainya, tak apa. Ustaz akan share. Ustaz sharekan di sini slide yang Ustaz dah sediakan daripada buku teks tu. Ustaz tulis semula, Ustaz type semula di dalamnya lah, dalam slide yang disediakan ni. Okey, baik. InsyaAllah untuk permulaan yang pertama, baik Ustaz nak minta semua boleh onkan mikrofon untuk sama-sama kita dengarkan, sama-sama baca ikut bacaan Ustaz supaya masing-masing menyebut dengan betul dan tak tersalah, terutamanya baris, sebutan huruf dan lain-lain. Ya, baik, boleh buka mikrofon masing-masing ya. Okey, baik. Kemudian yang kedua, sebelum kita mula baca, Ustaz nak minta masing-masing ada pensel tak dekat tangan dia? Ada. Baik. Seperti biasa, kita akan buat muqatta'at ataupun potongan-potongan. Perkataan-perkataan untuk memudahkan kita menghafal. Baik, boleh rujuk tengok macam mana yang Ustaz highlightkan. Macam mana yang Ustaz dah buatkan. Potongan-potongan dalam bentuk pink ni. Kotak-kotak pink ni. Maka ini bahagian-bahagian yang kita akan jadikan potongan-potongan kalimah atau potongan-potongan ayat supaya memudahkan untuk kita baca. Baik, Ustaz baca dahulu. Lepas ni, lepas ni baru semua akan ikut. Baik. Pada hadis yang ketiga, tema ibadah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Yang itu satu sebenarnya. Itu satu. Saya terlupa pula nak buat kotak dia kat situ. Ayah. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, satu potongan. Kemudian yang kedua, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Baik, potong di situ. Buat tanda. Buat palang ke, buat tanda ganti ke. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami. Bi thalathin siyami. Potongan yang seterusnya, yang ketiga. Baik, kemudian sambungan salasati ayyamin min kulli syahrin. Salasati ayyamin min kulli syahrin. Ini potong yang keempat. Salasati ayyamin min kulli syahrin. Kemudian waraq'atai ad-duha. Waraq'atai ad-duha. Baik, yang ini selain awak tandakan sebagai potongan ayat, baik, perhatikan kalau dalam buku teks waraq'atai ad-duha, tambahkan baris pada huruf alif. Tambahkan alif pada tambahkan baris atas. Baris fathah. Baris atas pada huruf alif. Boleh nampak kan? Waraka'atai ad-duha. Baik. Boleh rujuk slide yang Ustaz tunjuk tu.
Baik, kalau dalam buku teks memang tak ada baris. Jadi bacaan dia warak atai ad-duha, warak atai ad-duha. Dan kemudian potongan yang terakhir wan utira qabla an arquda. Nah ini wa wa an utira wa an utira. Nah, bukan utira, utira qabla an arquda. Okey, baik. Semua dah tandakan dah potongan-potongan tu. Ya, baik. Okey, baik. Jadi boleh buka mikrofon masing-masing. Boleh buka mikrofon masing-masing untuk sama-sama ikut bacaan. Ah? Okey, baik. Ah, ikut bacaan ya. Bukan untuk berborak ke apa ke. Ikut bacaan ya. Okey, baik. InsyaAllah sama-sama ikut bacaan Ustaz. Baik. Baik, seperti biasa, tema ibadah, kita mulakan tema ibadah. Kemudian hadis yang ketiga, tajuk keutamaan solat duha. Okay, baik, kita terus saja masuk kepada matan. Matan hadis dalam bahasa Arab. Sebab yang ini perlu kita ulang-ulang banyak kali sampai kita hafal dan ingat. Adapun yang bahagian yang pertama tu tajuknya, kemudian hadisnya, kemudian temanya dan juga terjemahannya itu makna hadis itu insya-Allah kita boleh hafal sendiri nanti. Okey, baik. Sekejap eh. Okey, baik. Okey, baik. Sedia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jangan baca terlampau perlahan sangat. Jangan baca juga terlampau laju. Ikut baca mana kadar bacaan Ustaz. Jangan terlampau perlahan, jangan terlampau laju. Okay, baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني صلّى الله عليه وسلم بثلاث صيامي Sebut dengan betul eh huruf ta, letakkan lidah di antara dua gigi atas dan bawah. بثلاث صيامي بثلاث صيامي ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر. وأن أوتر قبل أن أرقد وأن أوتر قبل أن أرقد Okey, baik.
Kita perhatikan satu-satu sekali lagi, tengok macam mana permulaan yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa ra'atai adduha wa an utira qabla an arkuda. Baik, kita baca sekali lagi sama-sama, ikut sekali lagi bacaan Ustaz. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar tadi ada yang salah sebut wa an utira, ada waw tu alif, ada baris depan harakat wa an utira qabla an arquda, baik, sekali lagi kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام. بثلاث صيام. ثلاثة أيام من كل شهر. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. بثلاث صيام. ثلاثة أيام من كل شهر. وركعتي الضحى. وأن أوتر قبل أن أرقد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم.
Okay, baik. InsyaAllah kita rehat sekejap daripada baca. Baik, kita tengokkan apakah makna daripada hadis yang kita bacakan tadi. Apakah makna daripada hadis yang kita bacakan tadi? Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, maka dia berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk apa? Salasin siyami, iaitu untuk berpuasa selama 3 hari. Berpuasa selama tiga hari. Salasati ayyamin min kulli syahrin, iaitu 3 hari pada setiap bulan. Dan waraka'atai ad-duha, dan mengerjakan 2 rakaat duha, dan mengerjakan salat wa an utira qabla an arquda. Dalam hadis yang lain ada bentuk yang sama juga, dia sebut lain sikit, wa an utira qabla an anama, ada juga. Cuma ni dalam buku kita, dalam buku teks, dia ambil riwayat dengan lafaz yang inilah, wa an utira qabla an arquda, iaitu mengerjakan salat witir sebelum aku tidur. Baik, kita tengokkan apakah dia punya huraian ringkas dia. Huraian ringkas dia untuk hadis ni straightforward. Ataupun dah jelas dah dalam terjemahan itu sendiri. Hadis ni nak menceritakan berkenaan dengan apa. Baik, dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada umatnya 3 perkara. Iaitu yang pertama, berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang kedua, mengerjakan 2 rakaat solat sunat duha setiap hari, dan yang ketiga, mengerjakan solat sunat witir sebelum tidur setiap hari. Senang dia. Ini huraian ringkas yang perlu tahulah. Yang pertama berkenaan dengan puasa. Dia semua dapat banyak pahala. Ya, betul. Dapat lagi banyak pahala. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Kemudian yang kedua, solat sunat duha. Kemudian yang ketiga, solat witir. Seperti mana biasanya kita solat witir yang kita buat di dalam bulan Ramadan. Kalau tak penghujung solat tarawih, kita akan solat sunat witir. Okey, baik. Jadi ini Ustaz ringkaskan menjadi 3 isi penting ataupun 3 ringkasan, 3 nota ringkas yang senang untuk awak hafal. Baik, jadinya yang disebutkan dalam hadis, mestilah kita ini cuba berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Iaitulah 3 hari ini yang disebutkan oleh alim ulama, iaitu pada hari bid ataupun hari putih. Hari abiyat, hari bid ataupun hari putih, iaitu pada setiap 13, 14 dan 15 bulan Islam. Bukan bulan-bulan kita. Contoh sekarang ni kita berada di bulan Mei. Bukan pertengahan bulan Mei tau. Bukan 13, 14 dan 15 Mei. Tetapi yang dimaksudkan 13, 14, 15. Kalau sekarang ni kita berada dalam bulan Syawal. Jadi 13, 14 dan 15 Syawal. Itu yang dimaksudkan berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Jadi macam hari ini. Hari ini dah masuk 9 Syawal. Bermaksud lagi 3 hari pada 13 Syawal, 14 Syawal, 15 Syawal akan jadilah masuk pada hari yang sangat-sangat kita digalakkan untuk berpuasa, iaitulah 3 hari putih pada setiap bulan.
Baik, kemudian yang kedua duha. Solat sunat duha. Baik, dekat sekolah alhamdulillah sepanjang bulan puasa itu kita dapat buat. Dekat rumah cuti ni buat tak solat sunat duha? Ke tak buat? Buat. Cuba untuk buat. Kalau tak buat tak apa, kalau tak buat tak apa. Tapi cuba, lepas kita dah tahu hadis ni. Kita dah dengar hadis ni, kita akan hafal pula hadis ni. Jadi kita kena cuba buat. Cuba buat solat sunat dua rakaat je. Dua rakaat sahaja. Senang ke susah? InsyaAllah senang. Sekejap ke lama dua rakaat ni? Sekejap je. Sekejap sahaja. Bahkan kalau awak nak baca ayat yang paling pendek dalam dua rakaat duha ini pun tak mengapa. Tapi yang paling terbaik bagi dua rakaat solat sunat duha ini ialah dengan kita membaca yang pertama surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams pada rakaat pertama, kemudian pada rakaat yang kedua baca surah Ad-Duha. Rakaat pertama Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah, baca doa baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah yang pertama rakaat pertama surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Sampai habis. Kemudian rakaat yang kedua baca surah Ad-Duha. Selepas daripada Al-Fatihah selesai, waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Sehingga habis. Okay, baik. Itu yang paling baik. Tapi kalau tak sempat atau tak mampu, sebagai contoh mungkin ada urusan ke nak kena cepat segera, baik sekurang-kurangnya bacalah surah yang paling pendek. Walaupun surah Al-Ikhlas. Dua-dua rakaat tu. Rakaat pertama baca surah Ikhlas, rakaat kedua baca surah Ikhlas. Tak mengapa. Tak menjadi masalah. Masalah boleh saja. Baik, kemudian solat witir. Solat sunat witir sebelum sebelum tidur. Solat sunat witir sebelum tidur. Baik, ini pun salah satu lagi sunat yang sangat-sangat digalakkan untuk kita lakukan. Witir 3 rakaat. Ya, nanti saya akan ceritakan. Baik, betul. Okey, baik, sebenarnya banyak solat sunat yang afdal kita buat setiap hari. Banyak solat sunat yang afdal kita buat setiap hari. Okey, baik, antaranya daripada awal kita bangun tidur. Kalau kita bangun sebelum daripada azan subuh itu lebih baik buat 2 rakaat solat tahajud. InsyaAllah dapat pahala qiyamul lail. Kemudian kalaulah kata kita terjaga dah agak lewat. Kita terjaga tu selepas daripada dah azan subuh dah, maka boleh buat solat sunat sebelum solat fardu subuh. Solat sunat sebelum solat subuh. Baik, kemudian selepas itu baru solat fardu subuh. Solat sunat dulu, kemudian baru solat fardu subuh. Itu afdal. Kemudian ada solat-solat rawatib, solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu, sama ada sebelum ataupun selepas. Sebelum zuhur ada solat qabliyah zuhur, kemudian solat ba'diyah zuhur. Bagi solat fardu asar ada solat qabliyah asar. Ba'diyah tak ada. Baik, kemudian ada solat maghrib. Bagi solat maghrib ada qabliyah, ada ba'diyah. Kemudian solat fardu isyak ada qabliyah isyak, ada ba'diyah isyak. Dan kemudian ini tadi dalam hadis, iaitu jangan tinggalkan kita solat witir. Solat witir ini macam mana? Iaitulah solat witir ini seperti mana yang biasa kita buat dalam bulan Ramadan yang lepas, iaitu 3 rakaat. Dengan 3 rakaat, 2 rakaat yang pertama kita buat macam biasa, 2 rakaat macam solat-solat lainnya. Kemudian yang terakhir itu buat 1 rakaat. Buat 1 rakaat menjadikan jumlah solat witir tadi apa? 2 tambah 1 jadi 3 solat sunat witir. InsyaAllah kalau kita dah terbiasa kita lakukan dalam bulan Ramadan yang lepas, maka kita kena teruskan. Sebab ini apa yang dipesan oleh Nabi SAW kepada sahabat ini tadi. Siapa? Sayyidina Abu Hurairah. Untuk buat 3 benda ni. 3 hari berpuasa setiap bulan, 2 rakaat solat sunat duha setiap hari, dan juga jangan tinggal solat witir sebelum tidur. InsyaAllah kita ada masa lebih kurang 8 minit lagi. Sama-sama kita baca.
Faizal. Faizal. Berhenti, baik. Berhenti. Ustaz terkeluar sekejap ni, terus bising ni. Kenapa ni? Nah, baik, bertenang. Okey, baik. Minta maaf, Ustaz tak tahu kenapa terkeluar tadi ni. Okey, baik. Sekejap, eh. Ustaz nak pancarkan balik tu. Baik, bertenang. Sabar, Ustaz. Kenapa? Belum aku tidur. Sabar, Reza. Baik. Sama tadi ya, saya tak tahu kenapa tiba-tiba Ustaz hujan dekat sini. Hujan dekat sama sini. Juga dekat sini pun, dekat Ustaz ni pun hujan juga. Mungkinlah kot gangguan line sebab hujan. Okey, baik. Kita baca sama-sama. Ada beberapa minit tak akhir ni untuk kita habiskan. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيامي ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد Baik, lagi kita baca lagi sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Awsani khalili sallallahu alaihi wa sallam. InsyaAllah kita habiskan. Sekali lagi kita ulang yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد Okay, baik, insyaAllah. Jadi baik, saya rasa cukup sekadar itu saja kelas kita pada hari ini. Jadi saya minta semua minta pesan di awal tadi. Rujuk minta izin daripada Mak Ayah untuk rujuk dalam grup TQS tahun 4 yang Ustaz dah kongsikan. Dekat dalam Telegram pun ada, dekat dalam WhatsApp pun ada. Mungkin pelajar-pelajar yang baru yang belum menyertai grup tu nanti, itu saya akan postkan semula link untuk main grup Telegram dan juga grup WhatsApp tersebut. Okay, baik, jadi insyaAllah saya rasa sekadar itu saja. Ustaz minta kalau boleh untuk usahakan supaya boleh menghafal hadis ini. Ustaz dah bagi tahu awal lagi itu daripada hari Isnin, hari Selasa itu Ustaz dah maklum dalam grup. Cuba hafal, dan seperti biasa kalau dah hafal dan bersedia untuk tasmi' penuh daripada tema ibadah, hadis ketiga keutamaan solat duha, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin siyami thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arquda. Sampailah habis maksud dia. Okey, maklum dahulu dalam WhatsApp boleh mesej ustaz. InsyaAllah nanti ustaz akan bagi tahu sama ada boleh proceed teruskan untuk kelas ni kalau sesuai masa dia, dan kalau perlu ulang saya akan